Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama saya Yan Arif. Kali ini saya akan mereview salah satu alat, yaitu berupa tripod untuk lighting ataupun untuk kamera. Jadi tripod ini harganya kurang lebih Rp100.000 saja, jadi sangat murah. Dan ini terbuat dari aluminium, ini bahannya, sehingga dia cukup enteng atau ringan untuk dibawa kemana-mana. Nah, di sini cara bukanya kita tinggal buka seperti ini ya. Nah, ketika dalam kondisi begini, kemudian setelah dibuka kita kunci untuk menguatkannya sehingga tidak bisa bergerak lagi. Nah, kemudian untuk tingginya dalam posisi begini adalah 80 cm. Kemudian di sini terbagi atas 3 segmen. Nah, ketika kita menaikkan segmen yang pertama, itu tingginya menjadi 135 cm. Kemudian segmen terakhir ada satu lagi. Nah, ini adalah tinggi maksimalnya. Tinggi maksimal daripada tripod lighting atau kamera ini adalah 2 meter. Ini cocok untuk bagi Anda yang suka bermain di multimedia, baik berupa fotografer maupun kameramen, karena mampu menahan beban hingga 2,5 kg. Ya, di samping itu tripod lighting ini juga cocok digunakan di studio karena mudah dipindahkan, ya cukup ringan, tapi ini kuat, kokoh untuk menahan beban. Nah, di sini dilengkapi dengan drap di bagian atas untuk pemasangan kamera maupun lighting. Jadi ini lighting portable. Jadi ukuran drapnya 1/4. Jadi cara pasangnya tinggal dipasang seperti ini. Jadi mungkin teman-teman memiliki kamera atau lighting yang berbeda. Jadi intinya di sini adalah drap yang pada umumnya digunakan oleh para pelaku multimedia. Seperti tergantung sekalian. Ya, kita coba ya seperti ini. Oke, rekan-rekan sekalian, demikianlah review singkat saya tentang tripod lighting atau kamera ini. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan cantumkan di komentar bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi bermanfaat lainnya. Saya Ahyan Arif, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.